Pongo berdikari, yes. Dan celakanya anak muda terjebak itu di situ ya? Iya, belum punya dedikasi, belum punya apa konsep apa-apa, belum punya ide-ide dan jam terbangnya belum seberapa, kok sudah miliaran? Iya. Hah? Iya. Berikan ceramah nggak pernah, berikan nulis juga nggak pernah, bikin buku juga nggak pernah. Tiba-tiba 900 M, ya apa-apa. Sementara dia dalam forum-forum terbuka gini nggak pernah muncul lalu. Padahal nggak real juga itu ya? Nggak real juga itu. Seniman yang sejati dia harus terbuka, jujur, di depan umum, ngomong apa adanya, bisa merespon semua situasi, bisa memberikan nasihat pada masyarakat luas. Di desa sini di kelurahan dengan speed banyak ide-ide. Tapi itu baru seniman namanya. Baru seniman. Kalau seniman itu cuma dikungkung untuk dijadikan sawal terasi, itu nggak ada gunanya. Jadi sapi peran atau jadi sapi peran itu kita nggak tahu. Iya. Saya itu kurang setuju. Iya. Maka kita seniman itu harus terbuka, siap untuk digilas, siap untuk dikritik, siap menerima pahit getir, gitu, siap menderita, berak darah kayak cari aluang, wah itu berani sekarang itu, berak darah, karena dia berjuangkan konsep ide kebenaran gitu, itu dedikasinya apa, semua ini merupakan satu rangkuman apa untuk seniman yang benar gitu, tapi kenapa ini baru-baru ada rangkumannya untuk bahan-bahan untuk menjadi seniman yang benar, sekarang ini harus betul-betul di budayakan di masyarakat dan di asal otaknya, visinya. Tapi kenapa kesannya lembaga pendidikan tinggi diam aja bahkan mendukung gitu, Pak? Nah, inilah sekarang saya melihat di zaman sekarang ini di mana seni-seni itu sudah digoreng semua itu, orang-orang pendidikan tinggi kita sekarang itu malah lemah. Jadi para pembinanya lemah karena dia kena imbas daripada bisnis yang fiktif itu, bisnis yang dulunya adohai itu, kan ingin nyuruh menikmati itu sebenarnya tuh, sehingga akhirnya profesinya sebagai pembina pengajar perguruan tinggi itu ditinggalkan. Ikut ngerayah ya mulai, ikut ngerayah gitu ya. Ngerayah, gitu. Nah, dan tidak berani berkomentar, tidak berani menantang arus, semuanya mau selamat, Dan komentarnya justru mendukung itu ya? Mendukung yang gitu-gitu, ape. Supaya bisa diikutkan sebentar. Itu dia punya berani mana yang cocok untuk bangsa kita. Dunia pendidikan kan dilacurkan kalau gitu. Kalau profesor dosen bisa dibeli oleh apa orang-orang pebisnis dalam seni rupa, apa gunanya lalu? Pak Ardo. Pak cepet kalau udah pulang kan itu kan sayang gitu kan. Jadi sebenarnya kan perguruan tinggi atau akademis itu tempat perguruan tinggi institut itu adalah tempat penggodokan candra di muka untuk calon-calon seniman yang hebat, tapi sekarang malah penggodokan itu tidak lagi di kampus tetapi malah di pasar-pasaran itu, pasar loak itu, bukan digodok, tapi minta dikuliti dan disemur gitu, semur, bukan digodok, disemur. Jadi anu, jangan lupa semur jengkolnya. itu kan semur jengkolnya, cuma itu asal jadi semur jengkol, udah gitu. Nah ini jadi dari semua kita dalam kesenian, pembinaan itu tidak ada yang berani ngomong gitu loh. Alias pembinanya semua mau ikut nimbrung, ikut kecepletan, sehingga lebih dia aman-aman aja, diem gitu loh. Akhirnya disinilah martabat kurang tinggi jadi down, jatuh gitu. Sehingga kehidupan di kampus akhirnya lengang sekarang, tidak ada dinamika gitu. Berdikari, yes. Berarti semakin terpelosok jauh ya itu? Iya. Seharusnya perkembangan seni rupa itu ada di kampus menentukan. Jadi pionirnya. Berani tegas. Mengkritik semua itu. Pedagang-pedagang seni harus dikritik.
pada kantor sendiri harus dikritik. Harus berani gitu dong. Iya, iya. Ini halo. Bung. Tolong ini mau tak kirim ke Hong Kong. Wah, senang langsung. Itu ngeko langsung. Iya, iya, iya. Ya, iya, iya. Saya kirim ini ke mana? Tibet apa ke Siam? Langsung ekor. Langsung ekor, dia enggak berani. Kita sebagai bangsa atau sebagai apa Indonesia berani menentukan nasib kita sendiri gitu. Itu bahkan ada yang berani terang-terangan mengatakan bahwa seni yang bagus itu yang laku gitu loh. Ah. Itu gimana, Pak Iman? tidak harus laku itu tidak bisa itu. Iya, iya. Tidak bisa. Seni yang bagus ya yang laku dan bagus. Iya. Kualitasnya kan gitu. Iya. Kalau seni yang bagus harus laku belum tentu bagus adalah seni estetika. Iya, iya. Jangan lupa. Harus semuanya bersinergi. Iya. Itu. Jadi sekarang kan ada perkembangan snooker yang di Cina sekarang kan ingin bersaing dengan Amerika karena Cina kan negara adidaya rasa kayak itu karena kalau ekonomi kuat kalau kesenian kan berbeda karena visi berkesenian kan negara-negara barat kan sudah jauh ke depan terutama sisi modernnya itu loh. Nah ini saya lihat di Asia tuh yang ada apa terjadi di Singapura saya lihat ini kok ada kubisme Asia itu kan saya ketawa jadinya. Ada imperialisme Asia sama dengan kita menjadi pengekor. Jadi apa istilahnya itu dalam seni apa jenis peniruannya itu daripada Picasso Pijisan itu loh. Apa namanya itu ada istilahnya itu kopi kan dari jadi mengikuti pola apa yang ada di barat itu loh. Nah itu nggak bagus, kita harus punya agak diri, harus kepada kepribadian, harus menciptakan sendiri itu kepribadian besar cari. Kita tidak boleh dikelola oleh negara-negara besar, apakah Cina atau Amerika, kita harus menentukan setelah sendiri sebagai bangsa. Kita jangan mengekor visi kita ke Amerika-Amerika atau ke Cina, itu nggak boleh gitu. Kita harus bisa sendiri jadi apa namanya jadi epigon. Epigon. Epigon dari A atau dari negara B atau C gitu loh. Jadi epigon dari lukis A, B, C, D itu jangan, kita harus cari sendiri. Jadi epigon barat atau Asia sekarang yang raksasa Asia kan nggak bagus. Jadi kadang gitu dong. Apa yang bilang seni lupa realisme fotografi yang sekarang banyak melanda di Asia dari yang Shanghai kemarin itu. Karena kita juga gitu-gituan. Padahal itu kan teknologi daripada penemuan pada apa kamera apa yang macam alat-alat percetakan digital kan itu kan bukan budaya kita kan. Tapi kita harus tahu memang itu, tapi bukan itu gitu loh. Ngono yang ngono ini ngucung ngono nah itu bahasa Jawa dari kemungkinan nah, itu yang saya lihat nggak saya ketemu gitu. Bukan nggak boleh tapi ya itu lah kita dalam persaingan global itu semakin terpuruk gitu. Karena kita cerita kita bisa dibeli bukan cukong-cukong mereka yang kuat kita jadinya apa istilahnya itu ya jadi dengan epigon jadi pengandung-pengandung yang rendah. Gitu. Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes.
Nah, sekarang ikut-ikutan anak-anak itu memamerkan kloset kalau itu. Fotonya dipotong-potong. Hai, goreng-goreng. Makanlah. Bebas, bebas apa ini ya. Gak akan ketemu kan. Iya. Orang barat gak akan mau beli yang gitu kan. Dia sudah lebih dulu dia konseptual. Iya, udah mulai meninggalkan seperti itu gitu. Bah, meninggalkan. Mereka udah jauh lagi. Ya pening up, kayak siapa, Bob Dov, musikus dengan ini. Dia memang tujuannya bagaimana merok keuntungan sebesar-besarnya untuk tujuan apa, untuk kemiskinan dan sebagainya itu. Dia koordinir, memang dia orang kaya. Kita ikut-ikutan begitu, itu apa dengkul, memang mana-mana habis. Hah? Kok tiba-tiba begitu? Iya. Itu saya sangat, aduh sedih ya itu. Cuma saya diam aja, karena apa juga sendiri kita. Saya punya visi diri, visi saya demikian. Iya. Rasanya saya mau, kayak mau tapi gak bisa. Lihat. Jadi itu, sudah kena semuanya. Mafia ini sudah kena. Jogja sudah kena, nggak bisa apa. Tidak lagi kayak tahun 60-an, tahun 50-an, zaman revolusi sudah lain ya, tahun 70-80 nggak bisa. Udah Fajar Sidi yang itu sudah hilang, nggak ada lagi di hari sebuah sekarang dia. Sudah tidak ada lagi. Iya. Fajar Sidi, Abbas, ya, gitu, yang nasionalisme Fandi, Juno, nggak ada, sudah lain ya. Pak Nyoman berarti sekarang usianya berapa? 66 ya? Iya. Oh masih muda ya? Masih muda, 70. Jadi itu berarti sudah lain. Jadi sekarang seni rupa itu melayang gitu, tidak di negeri sendiri. Nah. Melayang antara ada tidak ada. Itu saya melihat. Jadi yang itu yang instalasi yang bapak-bapak instalasi itu diurutkan bapak-bapak lukis sekarang ini yang terakhir ya itu ditonjolkan berikutnya kan itu orang-orang itu juga yang ngepok-ngepok gitu iya. Habis lah sudah itu sedangkan yang lukis di kampas itu dia bilang sudah seni yang sudah tertinggal ketinggalan zaman padahal tetap aja itu jadi patokan yang utama sebenarnya iya. Habis lah ya. Jadi bikin jam, dorong mobil segitu kan, mobil rongsokan begini, gitu kan, si Bonyong Mulyadi jadi pahlawan sekarang tuh, dialah menembus peradaban baru dalam survei Indonesia. Jadi dengan diiringi dengan mencak-mencak, karena evening art, jadi kan seni instalasi dikasih dengan eksperimen, orangnya semuanya siram rambutnya. Kudur gini, pangrok gini-gini kan seni gitu kan sudah di Eropa itu sudah biasa kan? Iya. Kita meniru yang itu, yang ditiru yang begitu itu loh bang ya. Memang kelihatan serem, wah dan wahnya wah, tapi gak ada apa-apanya asal wah gitu loh iya. Asal wah kan, tapi gak ada apa-apanya iya. Bagaimana kita mau bersaing dengan dunia ini sama-sama kita dianggap bangsa yang gila karena kita tidak pernah menjelaskan konsep yang begini yang punya latar belakang budaya kita yang asli habis lah kita tidak bisa kita. Di dalam persaingan global itu kita dianggap peniru dan bangsa pembaca bangsa hukum tidak benar gitu aja epigon itu epigon itu aja memang kita melihat wah boy muncak-muncak, wah ada lukis gede, wah jebrak-jebrak gitu wah gitu ada ini rambutnya di sini, di cek biru, hijau, wah gitu wah terus mabuk itu wah gil-gil taikbo wah besoknya gak makan apa-apa habis udah itu wah nanti gedung-gedung semua itu disulap kayak mana kalau kayak itu lah apa seni-seni instalasi di barat tuh kalau capek tuh di Amerika tuh Andy Warhol menyelimuti apa tuh keping-keping orang pasir dikasih warna biru gitu mau gaya gitu kita mau gaya gitu tapi kita gak modal dengkul bisa kelaparan
itu apanya lalu? Jadi ini eksperimen yang tidak mengakar. Konyol ya? Tidak mengakar. Ah, iya. Ya, lebih baik kita diam. Ya, itu memang saya mudah gitu. Ya. Jadi ini kena lah sekarang ini apa isme-isme yang dari luar sudah merajalela di bumi kita ini. Dan peran kampus makin turun. Tinggal menunggu saatnya kampus tutup. Hanya tukang bajak hidup semua itu aja tinggal itu aja. Iya iya. Selesai lah udah. Iya iya iya. Mafia mafia hidup semua. Ya, ya udah. Selesai. Iya. Semua dari raja itu. Iya. Itu apa? Iya. Gitu ya. Oke.